Yo, welcome back again to my channel, Aing Choy. Dan kali ini kembali lagi di konten namanya gaming ya. Gue udah lama banget gak bikin konten main game. Dan sekarang di hadapan kita ini ada namanya game Sekiro Shadows Die Twice. Jadi gamenya itu mirip Dark Souls kalau kalian yang pernah main Dark Souls ya. Dan developernya pun sama. Ini developer yang bikin game ini yaitu developer game Dark Souls. Apa ya? Gue lupa anjay. Aduh lupa gue siapa. Pokoknya sama lah developernya. Dan gue ini udah jauh sih main-main sendiri gitu ya. Karena kenapa ya? Gue tuh udah lama gak record video gue main game. Karena gue kalau main game kayak apa? Gimana ya? Kayak gak kayak reaction gitu loh. Kalau gue main game tuh lebih banyaknya diem. Karena kayak serius aja gitu. Kayak lebih diem. Tapi kadang ada juga momen lucu. Ya momen lucunya itu yang pengen gue record maksud gue. Jadi ini gue udah jauh sih lumayan pertengahan lah gamenya. Jadi gue di video kali ini sebenarnya nggak bakalan bikin konten kayak orang-orang gitu, walkthrough gitu kan, walkthrough tau kan, main game dari awal gitu Sekiro sampai tamat, enggak. Gue itu gue cuman kayak karena ini bulan Ramadan kan, karena di tahun 2018 ya kalau sebelum pernah namanya bikin konten main game menahan amarah di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan. Nah kali ini gue bakalan mencoba lagi apa challenge seperti itu, challenge diri gue sendiri apakah gue kuat menghadapi game yang sangat mengesalkan ini. Sumpah sih, gue main sendiri aja pas sebelum bulan puasa tuh kesel banget, parah. Ingin toxic gitu loh, toxic parah sih gue main sendiri. Kesel banget, susah banget. Dan di sini gue stuck, ada mini boss yang susah banget pakai spear. Gue emosi jiwa sih, parah. Parah cuy. Dan juga ngomong-ngomong, semoga kalian sehat-sehat aja dan semakin semangat menjalani puasa kalian. Nonton channel gue Aing Choy ini. Dan semoga gue bisa menahan amarah gue di tahun 2020 ini bermain Sekiro. Di 2018 gue bermain, apa sih itu namanya yang dalam kuali itu, Getting Over It. Oke, no bacot-bacot lagi, langsung aja kita mainkan apa Sekiro. Dan ini kita cuman mau ngetes doang ya, ngetes amarah gue doang. Apakah gue kuat, bukan buat namatin kayak orang-orang gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kayaknya gue langsung aja kali ya, let's go. Ini gak penting ini anak-anaknya. Ah, bacot kalian. Nah, di situ tuh ada bos situ. Sabar. Oke, okay, let's go. Ah, gue udah jatuh gua. Oke, okay, sip. Nah, ini nih bos ini nih susah banget, jay, sumpah. Emosi jiwa gua parah. Naik. Let's go. Kita bunuh dulu tuh, nyawanya ada 2. Nah, kita steal skill, sisanya kita bunuh susah tapi. Gak bisa dong. Gila. Langsung tegang ini awal. Tuh lihat. Langsung mati gua, tapi tenang, kita punya 2 nyawa sih. Nah, kita immortality. Sini lu anjay. Ada yang lihat. Bisa. Nah, tadi gua tuh mau kayak gitu loh, tapi gak bisa. Hapus lu. Duel kita, boy. Ada temannya kayak. Weh, rame. Shit. Bro, gila gua. Susah banget menahan omongan gua, toxic gua. Dia anak-anaknya, aduh ganggu banget lah, gua mau duel. Aduh ini ngeselin sih, kita bunuh dulu lah. Gua bunuh lah. Hampir gua ngomong tadi. Ini si goblok ini bisa apa? Rame. Ya rame. Ulang. Rame bor. Pulang aja anjay. Sebenernya bisa sih gue bantai, cuman hemat apa namanya darah. Loncat, let's go, jangan sampai ketahuan. Berarti gue harus battlenya tuh di sini sih. Hup, let's go. Kita steal kill. Yes, gak ada yang ngikutin. Battle kita bos. Gue kampak lu. Hup, wow, gak kena. Us, pro sangat ay memang. Ush. Ayo, apa kau? Wih, duel. Wow, wih, anjay, hampir kena. Tampak dia. Wah, ini menang sih gila. Ampun. Oh gila, lihat tuh ganas banget deh. Apa kau? Oh ya, bentar, gua pakai firecracker sih harusnya. Tangkis. Udah jatuh. Anjir banget. Wah gila ngamuk dia baru. Tantar sabar.
tuh ini apa ya, gimana ya, ini game tuh emang bisa gak ada stamina kayak Dark Souls ya kan. Dark Souls kan ada stamina, emang gak ada stamina nih game, bisa loncat, bisa lebih bebas, lebih enak. Tapi musuhnya juga susah, musuhnya tuh bisa nangkis, kalau di Dark Souls tuh gak bisa. Dark Souls tuh kayak ya free hit aja gitu sama move setnya. Ini harus pake. Ya Allah, gue bunuh lu. Aduh, emosi kan gue. Ya kena dong. Darah gue aja lu. Mati. Wah gila, untung. Ampun dulu bos, nanti dulu bos. Sok jago lu ya. Tentang-tentang ada temen lu ngebantuin. Ya elah, easy bat lah lu itu. Wah. Wah. Wah, darahnya masih segitu lagi. Kita sabar, sabar, sabar. Lu ngadep sana deh. Nasib, harusnya bisa di steal kill. Ya, nggak bisa dong. Masih sadar dia ada orang. Oh, bisa. Gila, ternyata gitu. Mampus lu. Ayo. Kena lagi. Gila. Mati nih bisa. Deflect master. Kabur dulu deflect master. Deflect master nih. Nah, bisa nih. Mati dan entar lagi. Wah, bisa. Firecracker, geng. Bantai. Lagi, geng. What? Sekali try. What? Giliran gua record sekali try. What? Gak mati loh gue. Maksud gue gak mati dua nyawa itu ngulang lagi. Wow. What? Really? Wow. Gak, gue kira gue bakalan kesel kayak kemarin gitu. Wah, solusi mainin berarti di record kalau bosnya susah. Damn. Wah gila, gue seneng banget, parah. Wah gils, pro banget memang aing teh. The dewa gamer. Ya ke warigor aja gue. Oke, is banget nih bos, parah. Gila sekali try, man. Parah sekali try doang, gila. Wah, gila. Ting, gila, gue tangki semua tadi. Gila, giliran pas gue main, gak di-record tuh. Pas dia nusuk yang ada merah-merah, itu tuh kayak critical hit gitu loh, gak bisa di-counter. Bisa, tapi ada skillnya yang pakai ter dipatahin gitu. Nah, gitu gue salah terus, kecepetan, kadang kelambatan. Dan ini ngepas mulu, tumben banget. Gila, gue pro banget. Wow, berapa menit baru nih video? Masa gue selesain? Dan gue belum kesel ya ngomong-ngomong. Wah gila sih, gue seneng banget bisa ngalahin bos itu. Tadi gue dapet prayer bread sih, kalau salah mana sih? Lah kok gak ada? The heck? Enggak, ini kayak bonfire kalau di apa namanya Dark Soul. Tapi namanya di sini apa sih? Sculptor Idol. Nah, gue di sini kalau kesel mainin ya ada bahan pensiksaan gue gitu, pelampiasan gue lah gitu. Ini dia, orang ini gak mati-mati, kita lampiasnya. Mati lu, blok. Gak mati-mati, hidup lagi dia. Tempat kita latihan dia memang. Jadi kalau gue kesel lawan bos, dia aja gue pukul-pukulin sampai mati. Tapi gak mati-mati sih. Mati lu, goblok. Die. Nah, ini lumayan susah sih, sumpah. Kemarin tuh gue dapet triknya, itu kita ngeloncat-loncatin. Kayak mirip-mirip yang spear tadi, baju kostumnya kalau gak salah mini boss di sini. Tapi dia tuh dilindungin anak buah yang pakai pistol banyak banget gitu loh. Aduh, gue kesel juga sih. Pas udah gue bantai-bantai semua tuh di sekitar-sekitar kita lawan fight sama bosnya, itu dikit lagi mati kalah loh. Bayangin loh, ngurang lagi ngebantai-bantai anak-anaknya gitu loh. Kan emosi jiwa. Nah tuh rame banget tuh. Wah, nge-lag sih di sini parah, drop FPS-nya lumayan. Jadi kita harus agak steal-steal juga di sini, karena darah bos mini bossnya tuh 2. Nyawanya 2 aja. Aloware lady. Oke. Okay. Anda tak melihat saya, oke. Okay. Ya bentar, di sini stok gua bisa. Wah, hampir. Ninja. Astaga. Nah, di sini gua lupa. Gua bisa tuh. Ini bisa. Hah? What? Kok gua ketahuan? Wah, siapa itu? Wah, anjing. Yang dari atas ngelihat. Wah, gue bunuh lu. Nah, gue tuh kalau main game tuh ya begini. Tapi sebenarnya gue tuh lebih banyak diem sih sebenarnya. Tapi ya karena lagi record, gue harus banyak bacot. Wah, yang di atas sih. Aduh, masa gue harus bunuhin? Kayaknya harus deh. Oh ya, ada ini.
ada something. Oh, jatuh dong. It was at this moment that he knew he fucked up. Ya Allah rame, anjir gua salah jatuh. Tolong, mama, tolong. Goblok. Dai kuai. Wah, rame tolong. Jadi ceritanya ini sebenarnya kalau ceritain sedikit, kita tuh apa namanya? Ada namanya apa sih? Lord gitu. Kayak yang kita lindungin lah pokoknya. Cewek gua kita lindung atau kita puja, tapi kita manggilnya Lord gitu loh. Ada kayak cewek kecil gitu lah. Pokoknya kalian nonton lah Waltrop. Yang lain kalau mau cerita kok kayak di sini seru-seruan aja menemani apa puasa kalian. Oh dari sini bro. Oh dari sini bisa. Wah bisa sih. Halah bacot lu, gua bantai lu semua. Ini gua pakai firecracker. Woo, hi bro. What's up? Minggir. Gua bantai lu semua. Gua bantai. Jurus-jurus muter. Gak kena, idiot. Ya, nanti dulu lu nya, nanti dulu bos. Wah, gila gua ditembak. Wah. Anak-anaknya dulu harus gua bunuh ini nih. Oh, enggak mau sih. Terus bantai anak-anaknya dulu nih. Oh, ngeselin banget sih. Mati lu anjing. Ah! Wah, nyols. Nyols kube. Wah, babit aja lempar aja dia lempar. Oh, wih, kills. Lu lihat tuh. Peluru sat. Tinggal sedetik lagi mengenai gua tak. Ini kayaknya bisa nih gua bantai. Ayo duel sini lu. Apa lu? Diam aja. Wish. I duel. Wush, aduh, mau deflect. Gak sempet. Wah. Gua mau deflect padahal, sumpah. Aduh, rekodan gua tiba-tiba kemati, cuy. Oke, next. Emang begitu nih. Wah, ini gimana ini? Hampir. Oh ya, gua kan lupa gua ada jurus. Wah, enggak gitu tuh jurusnya maksud gua. Nah, gini jurusnya. Nah, gua tuh gini kemarin. Gini nih gua ngalahin dia kemarin gini. Tapi tiba-tiba dia ngamuk pas di akhir-akhir. Wah, kaki ya ternyata ya dia. Duel kita. Ya elah, gitu doang. Oh gitu ya, gue udah paham sih pukulan. Sakit juga ya. Gak kena bosku. Cara licik kita pakai. Untung gak kena. Wih, kena sih tapi tadi. Ya, ambil lu. Gua bacok baik. Nih ngapain? Gua bacok baik. Gua bacok lu. Mati. Gila. Wow. Men, enggak nyangka gua sedewa ini, bro. Dapat prayer. Wow. Wah, gila tampah mati. Tanpa mati sangat pro memang aing. Astaga, gila tanpa mati 2 mini boss. Giliran gua agak record gua mati terus, ya Allah. Dan gua bisa nambahin ya perhebat, nambah fisikal biar gebukan gua makin sakit. Nah, jadi setiap mini boss tuh dapat gitu nah. Oke, dan darah kita lumayan nambah ya. Sip. Nah ini kayak lawan boss nih, apa namanya, masuk ke dalam castle ini kayaknya. Karena mini bossnya udah gue beresin semua, tapi belum juga sih sebelah kiri belum gue telusurin. Yang boss yang spear itu kalau misal sebelah kanan gue tuh. Wih, nah ini kayaknya untuk nambah bottom. Wah gila sih, gue GG banget di record. Gokil sih skill gue aktif di saat mau dipamerkan ke YouTube, mau dipublish ke YouTube keluar skill dewa gue. Gila main sendiri tolol banget. Wah ini bisa harusnya. Hah? Really? Gak bisa dibuka dari arah sini, what the heck. Waduh, gua harus kemana ya? Nah, sumpah ada orang di sini, gua gak bohong. Tuh, ada orang kan. Kita lumayan susah nih kayaknya ngebunuh dia.
Iya, goblok gak sadar. Oke. Sip, dapat duit. Nah, di sini rame banget, bro. Lu lihat. Waduh, itu apaan anjay? Nenek-nenek. Itu apaan anjay kayak bocong? Itu di depan sumpah apaan itu? Serem juga. Itu di depan itu apaan itu? Ini apaan anjay? Wih, gila-gila pocong, ini serem juga. Mau gue buka nanti aja, kita bantai dulu yang ini. Karena lumayan. Wah, kesini lagi, goblok emang. Ya Allah. Jatuh nih gue. Kita belum bisa. Wih, ini di bawah ini apaan? Alas ya boy, apaan ini? Gue naik gimana dong? Wah, bisa naik dulu. Gak bisa-bisa. Gue kira untuk naik ini. Alas ya, gimana gue naik? Kita bantaiin aja apa ya? Bentar, yang mana dulu kayak suka yang ini deh. Kimono kita bantai. Mati lu. Wah, ini bisa hidup nih kayaknya. Mati gua ini. Is lah. Is. Ayo sini, mau apa kau? Ah, apa itu? Gelut. Is. Easy. Easy peasy. Next ini kemana? Wih, ada pintu nih. Wih, ini kayaknya yang di luar tadi. Kayaknya ini sih. Bukir. Oh ya, ini kayaknya. Wah, bukan. Iya. Ini kan demat. Ini anak buahnya tadi. Yes, sudah kebuka. Ini bisa dibuka nih. Oke, okay, nice. Banyak jalan di sini. Lah, ini kan ke tempat skulptor ketiga. Enggak sih. Wah, ini kemana, dude? Wow. Wih, tempat baru nih. Waduh, apaan tuh? Wih, tempat baru nih, mantap. Oh, enggak sih. Wow. Wah, sorry bos. Tahuan gue. Ini kayak bisa hidup, gue yakin banget ini. Lu masuk gue. Woi, ngentoy. Datang beneran. Ah. Lu nyolot banget sih, Shaolin. Wah, Shaolin. Ini gimana? Wah, nyols. Gua bantai kuaing. Wah, Shaolin nyols. Ayo sini, ayo. Pakai merah-merah kritikal. Ya elah, easy banget. Ini ambil nih bukunya. Wah, bisa ngelak gitu dia. Wah, kan nyerang dari bawah, pinter banget. Gua golok. Mati gua, bangke. Kenapa sih gua bisa ketahuan? Gua harus kabur dulu. Nah, ya. kabur sana-sana jauh-jauh. Oke, hidup lagi. Yah, ketahuan sih. Parah banget. Nah, mampus lu, gua pakai cara andalan gua lu. Sorry, yos, lu goblok. Iya. Cara andalan gua. Iya. Gak bisa apa-apa lu. Gila nih cara paling bijak. Sorry bos. Wah, kena. Wah, ampun. Wah, ampun bos. Gue isi darah dulu. Wah, nyols si bitches. Wih, ngamuk dia bos. Gila, di flag master gue. Mati lu goblok. Botak tolol. Mati lu. Ini kayak mini boss ya. Susah banget ngebunuh. Wah, ini boss juga men. Ini bisa dipukul, gue yakin nih. Gue gebuk hidup nih kayaknya. Apa pas gue ambil item dia, gue pukul. Enggak anjir. Ini kayak lu hidup. Ayo tarung kita. Woi, bangun. Gila, gue pro banget nih. Dan ini tempat baru sih ini. Wih, gila, ada kolam gini. Bentar. Wih, apaan tuh? Dalam air, wah ngeri juga piranha, jangan. Wah, gimi nih bos lagi. Kabur dulu lah. Wih, kemana ini? Ke hutan. Please ketemuin skulptor. Wah, gila, di hutan-hutan rimba. Wah, serigala. Wah, kabur. Gua di mana? Tolong. Gua butuh skulptor, tolong. Wah, di mana ini? Wih, apa nih? Ambil dulu. Kabur. Wih, temu yo. Thanks God, alhamdulillah, the power of sabar.
Power of Sabar ketemu Skulptor santuy. Kayak mungkin kita harus lawan satu boss lagi mungkin ya. Ini kayak kepanjangan udah. Wah gila, ini gue bakalan main sendiri sih. Tapi sih kalau kalian misalnya request kalau gue harus main lagi ya gak masalah. Wih, Skulptor lagi bawah itu. Wah kemana sih ini? Penasaran juga gue. Harus Skulptor lagi bro. Widih. Wah jangan-jangan ular lagi. Sumpah gue ngeri banget kalau ada ular. Bawa ular lagi nih. Tempat-tempat gue begini. Sumpah gue selesai video ini kalau ada ular. Sumpah gue takut banget. Wah gegerah ada ular. Wah ini di mana ini? Apa lu? Wah pistol. Wis. Wah nyols kamu ya. Nyols kamu ya. Apa kamu? Wah bisa apa lu pakai pistol dong? Ya. Sumpah gue takut banget ada ular gede itu loh, sumpah. Wah, ada sisik. Bukan. Ini sisik ular kan sih? Halo bro. Ya, ketahuan dong. Mati lu. Wis, hampir gua kena. Wah! Wah, ada yang ini. Sorry. Wah, harus Skulptor. Nanti dulu gua bodo amat lah, Skulptor dulu, bos. Yoi. Ayo tembak gua kalau bisa. Weh gimana? Weh kalem. Weh kalem. Kalem. Gila pro banget gua. Gak mati-mati. Ya elah gitu doang gua bisa. Nah. Siapa lu? Wih, keras gitu. Ayo sekeras kita. Wah, nyols kamu ya. Gak kena. Jurus jitu gua. Kena. Wah dipatahin jurus jitu gua anjay. Jurus jitu gua anjir. Wah. Dead gua sial. Wah gak bisa sih ini. Wah. Mati dong gua. Wah takabur. Takabur sih. Wah ini kemana ini? Wah ngeri gini. Wah gila gua ini udah jauh banget sih. Kayak gua harus bantai bos yang di jembatan itu dulu aja deh. Oke, sip. Wah, ini bisa nih gua bunuh. Wah, enggak mini boss ternyata. Wah, tapi sih rame dia lumayan. Bisa sih. Wah, bisa nih kita bunuh. Bentar, nguping dulu. Ya, enggak penting banget dah. Yang ini dulu nih, ini bahaya nih, sumpah kayaknya. Wah, yang kanan nanti enggak tahu. Tuh. Mati lu. Noobs. Ayo, mah. Wih pistol. Sorry. Wis. Tembus. Nyol kamu ya. Ya gak kena. Belajar dulu nembak yang bener. Tadi mau cepet banyak tertinggal. Gue selesain aja video challenge ini. Gue gak ada kan ngamuk-ngamuk gitu loh. Santai aja. Tapi sih tadi kayaknya gak ada sih. Kalau gue ngomong namanya dog ya ada ya. Gue bilang ya anjing mungkin. Ya itu gak kasar-kasar amat lah. Itu juga kayak frontal gitu, gak sengaja. Maafkan gue ya Allah kalau gue ngomong kotor tadi. Gak ada dong, harusnya gak ada. Gila men, bayangkan. Wah mini boss se-easy itu di tangan gue. Giliran gue gak record ya. Sumpah itu susah banget ngebunuh dua itu. Astaga, pusing lah gue. Ini kayak udah jauh banget gue record ini, parah. Gak, pokoknya itulah challenge gue apa namanya, menahan amarah di bulan Ramadan. Semoga kalian terhibur ya yang nonton video ini. Ya ramein juga dong konten gue ini. Jangan reaction beatbox mulu yang lu ramein lah. Gak teman gue lu, bukan konco gue lu. Cuman reaction doang, bilang reaction. Teng, 1000. Dan gue ngupload yang lain 300 paling banyak. Tapi sih ya bersyukur lah pokoknya masih ada yang nonton. Daripada gak ada yang nonton sama sekali. Oh yaudah, pokoknya itu aja video gue bermain ini. Kalau kalian suka namanya konten gue bermain Sekiro, mungkin kalian bisa komen kalau gue harus main lagi. Tapi gue mainnya tuh kayak enggak walkthrough gitu lah. Udah gue jelasin kan tadi, gue main cuma buat seru-seruan doang. Kalau gue main seriusnya main sendiri, gue nambatin sendiri gitu. Ya kalau kalian ada saran gue harus main game apa lagi, tapi kalau bisa jangan yang walkthrough, karena gue males banget namanya record game dari main awal sampai tamat. Dan itu pun kadang gak ada yang nonton, males gue jadi. Jadi gue main sendiri aja. Pokoknya kalau kalian ada saran kayak game yang gak ada, kayak game gak ada storynya lah gitu, kayak seru-seruan doang, kayak simulator gitu kan, game yang seru-seruan lah dah. Pokoknya kalau kalian ada saran ya kalian boleh komen. Oh ya, gue kalau gak salah gue bakalan ngupload Ome TV. Oh ini kayak sesudah Ome TV nih gue upload. Dan kayaknya gue bakalan main game lagi seru-seruan, main GTA 5 bareng teman gue orang Malaysia. Pokoknya ditunggu aja nanti. Ya itulah, ini aja konten gue yang coy.
Jangan lupa di like, comment video ini, share video ini ke teman-teman kalian yang suka main game. Jangan lupa subscribe channel gue nih biar subscriber gue nambah di tahun ini. Semoga gue bisa 10.000 subs lah, tapi semoga bisa lebih lah di tahun ini ya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Thank you lah, thank you, selamat datang di apa namanya channel yang coy gue ini. Selamat bergabung sebagai coy army anjas. Gue nyebut subscriber gue apa ya? Coy army. Setuju gak kalian? Coba kalian komen. Aneh banget coy army, kayak mau perang gitu. Ya udahlah. Gue yang coy. See you guys in the next video. Cibidap coy. Period. Aduh, jadi gara-gara aduh kebanyakan bacot main tadi dan seru hype banget. Jadi gue sampai lupa kalau ini masih puasa gitu. Gue haus banget, gila parah. Ini masih 1:30 lagi. Aduh. Kayak kalian-kalian yang lagi menjalankan puasa, semoga tetap semangat ya sampai berbuka puasa, jangan bayem lu. Gue aja yang bacot-bacot, serak banget sih. Gue haus banget, tapi ya gimana lagi, puasa bro. Udah lah, gue selesain video daripada gue semakin dehidrasi.